Namun untuk orang yang sedang ragu-ragu, ragu-ragu tentang tauhid Islam, atau sedang ragu dengan ajaran-ajaran di luar Islam, sila tonton dia. Tapi jika telah masuk Islam, sudah paham agama, enggak usah belajar dia lagi, belajar kepada ulama lagi, ulama yang faqih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki dia dapat keberkahan, kebaikan, kebahagiaan, kejayaan, maka Allah yufaqih, Allah akan dorong dia, gabungkan dia, satukan dia dengan orang-orang yang faham agama sehingga dia faham agama. Nah, semoga kita termasuk itu. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, terus ini ada yang menarik juga tadi ya. Statement beliau, orang yang sedang ragu-ragu dengan ya Islam lah mungkin dan Al-Qur'an, ya bolehlah ya menonton video Zakir Naik. Orang yang sedang ragu. Tapi kalau orang yang sudah Islam, sudah paham agama, tidak usah nonton video Zakir Naik. Nah, ini juga perlu kita bahas sedikit Dede ya. Apa yang disampaikan setahu saya Dede ya, beberapa video yang saya tonton itu Masya Allah, bahkan ada yang berbentuk tulisan juga Dede ya. Ada tulisan tentang masalah ceramah Zakir Naik. Masya Allah tabarakallah, ada apa ya, ilmu pengetahuan tentang Al-Qur'anul Karim itu Dede, atau untuk menguatkan keyakinan kita daripada Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Zakir Naik yang tidak pernah saya dengar dari yang lain. Ini sekelas saya ada deh ya, udah dikatakan oleh orang ustaz gitu ya. Dan alhamdulillah dari sejak kecil saya mengaji, saya kelas 2 Tsanawiyah udah mengkaji Fathul Mu'in, alhamdulillah udah aliyah, udah khotam kitab Alfiyah, bahkan saya khotam semuanya, hafal itu Alfiyah, saya kaji Jami'ud Durus. Tapi saya masih merasa apa ya, merasa sangat penting gitu dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Zakir Naik. Karena ada penyampaian-penyampaian apa yang disampaikan oleh Zakir Naik itu jadi tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita baca. Sehingga tidak bisa kemudian orang-orang yang sudah beragama Islam, sudah paham tentang Islam, kemudian mengatakan tidak perlu nonton beliau. Ah, ini perlu di apa ya, dipertimbangkan itu. Salah satunya hadirin ya, yang sangat logis sekali itu saya dapat dengar dari Zakir Naik itu. Di saat ditanya tentang gimana hukum kisos dalam Islam dianggap kejam, Al-Qur'an kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang-orang beriman, kutiba, telah diwajibkan. Ini sebenarnya langsung informasi, enggak perlu berpikir-pikir. Pokoknya lakukan, kan seharusnya gitu. Kutiba 'alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian itu qisas fil qatl, dalam pembunuhan. Jadi tanya, gimana kok kenapa Islam itu melakukan apa? Hukum qisas. Itu sebenarnya kejam. Ya sebenarnya Al-Qur'an sudah menjawab pada dia. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Orang-orang yang punya akal, orang yang punya pikiran, berpikir dalam qisas itu adalah untuk hayatun lil albab, menjaga kehidupan orang. Dengan adanya qisas tidak sembarangan orang mau membunuh. Nah, itu alasan dari Al-Qur'an. Nah, tapi ada penjelasan dari Zakir Naik itu jadi yang sangat logis sekali menurut saya. Dan ini ya saya katakan diri saya enggak terlalu awam lah, Dede ya. Tadi sudah saya katakan saya dari kecil itu ngaji tentang agama. Tapi apa masa iya tidak kita tonton videonya Zakir Naik? Nah, sekali lagi penjelasannya yang sangat ilmiah, Dede ya. Sangat logis yang saya dapatkan itu dari Zakir Naik itu. Beliau mencontohkan begini. Anda sekarang yang menentang hukum qisas, coba bayangkan diri Anda sekarang, bayangkan keluarga Anda, misalnya istri Anda, anak kesayangan Anda dibunuh di hadapan Anda sendiri, atau mungkin dicincang di hadapan Anda sendiri. Kira-kira hukuman yang paling tepat terhadap orang yang membunuh anakmu, membunuh istrimu, membunuh saudaramu, membunuh orang-orang yang kau cintai di hadapanmu, hukuman yang paling tepat menurut Anda apa?
Oh, harus dibunuh dong. Kan begitu pemikiran orang kalau di depan di depan dirinya sendiri dibunuh anaknya, dicincang anaknya, istrinya dicincang di hadapannya, saudaranya, orang-orang yang tercinta dicincang di hadapannya. Kira-kira hukuman yang paling tepat menurut kita terhadap orang ini apa? Tentunya dibunuh kan? Jawabannya. Ya, berarti kalau begitu, kalau ini hukuman yang paling tepat adalah dibunuh, berarti terhadap orang lain juga harus seperti itu. Harus adil dong di dalam berpikir. Jangan di saat anak orang, istri orang, keluarga orang, orang yang tercinta yang dimiliki oleh orang itu dibunuh, Anda mengatakan, oh kejam hukum apa? Kalau diterapkan hukum bunuh itu kejam, sementara kalau anak kita sendiri, istri kita sendiri, keluarga kita sendiri yang dibunuh di hadapan kita, dicincang di hadapan kita, kita mengatakan hukuman yang paling tepat adalah hukum kisos, harus dibunuh. Pada saat istrinya orang lain, anaknya orang lain, saudaranya orang lain, orang-orang yang dicintai oleh orang lain dibunuh, kemudian mau dibalas dengan hukum bunuh, kita mengatakan, wah kejam itu kalau dibunuh lagi, kalau kisos. Berarti ini pikiran kita tidak adil. Seharusnya orang yang memiliki pemikiran yang sehat, pemikiran yang adil adalah siapapun itu yang dibunuh harus rela diterapkan hukum bunuh lagi atau hukum hukum kisos. Jangan hukum kisos itu hanya mau dilakukan di saat anak, istri kita, orang-orang yang tercinta kita yang dibunuh, baru kita mau diterapkan hukum kisos. Sekali lagi, sementara di saat orang lain dibunuh orang-orang yang tercintanya, kemudian kita mengatakan di saat mau diterapkan hukum kisos, oh itu terlalu kejam. Ini logikanya apa Zakir Naik luar biasa menurut saya. Ada dia. Nah, oleh sebab itu saya termasuk orang yang tidak setuju kalau videonya Zakir Naik itu hanya ditonton oleh orang yang masih ragu, orang-orang yang masih ragu-ragu saja gitu. Coba dilihatlah bagaimana tulisan-tulisan atau isi-isi pidato Zakir Naik itu, supaya kita objektif di dalam menilai, hadirin ya. Ya, sekedar ini hadirin ya, jadi tambahan wawasan kita. Saya ingin menyampaikan kepada adik-adik semua, kepada para pendengar, para pemirsa, ya, siapapun itu yang menyampaikan, baik itu yang seide dengan kita, seorganisasi dengan kita, seagama dengan kita, atau sebaliknya, hendaklah kita benar-benar objektif di dalam menilai. Karena itulah kata Al-Quran, ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'adilu. Jangan karena gara-gara kebencian kita kepada sekelompok orang, mungkin karena ada perbedaan organisasi kita, perbedaan agama kita, kemudian perbedaan ya, keyakinan kita, kemudian kita tidak berlaku adil kepada mereka. Dan itu semua hadir ya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد.